Di belah sini adalah kambing warna kambing biri-biri yang berwarna putih. Masya Allah, look at that. There are a lot of them. Oh, and look at that. Belah sana white. Even whiter. Nampak tak? Di manakah kita sekarang? Di Madain Saleh. Madain Saleh di bahagian luar Madain Saleh, kan? Baik. So sekarang kami berada di bahagian luar Madain Saleh. Ditutup sehingga Oktober 2020 dan kita boleh lihat batu-batu ini semua. Ianya sebab saya pun belum pernah masuk. Jadi saya tak tahu di mana yang batu yang mana satu yang banyaknya diukir oleh para Nabateans dan orang-orang ketamadunan pada zaman dulu mengukir batu-batu rumah-rumah dan dewan-dewan yang sungguh magnificent, yang sungguh besar dan sungguh hebat. Masya Allah, atas kuasa Allah mereka boleh membina rumah-rumah yang begitu hebat dengan menggunakan batu, dengan mereka mengukir batu. Dan saya nak menunjukkan di sini ada kawasan-kawasan ladang kurma dan ladang zaitun di sekeliling sini. Jadi kita boleh kaitkan dengan bagaimana kegiatan ekonomi dulu dijalankan. Kalau sekarang pun kita dah boleh jalankan kegiatan ekonomi begini, pada waktu itu dengan ketamadunan mereka menubuhkan saluran-saluran air, mereka menubuhkan telaga. Jadi apabila mereka duduk di dalam gua-gua mereka, kita panggil rumah-rumah mereka di dalam batu-batu itu, mereka masih boleh menjalankan kegiatan ekonomi mereka di sini. Sebab di sini kalau ada hijau ni maksudnya ada oasis di tengah-tengah padang pasir ini. Bila adanya oasis, mereka boleh menyalurkan air dan menjalankan kegiatan ekonomi. Dan jika ada hijau-hijauan, pastinya ada juga kegiatan ekonomi. Dan di sini banyak unta-unta, tapi kita tak dapat lihat di sini sekarang. Kerana selalunya saya rasa, tak silap saya, unta selalunya keluar dengan pengembala mereka pada waktu pagi atau dan balik suatu petang. Dan sekarang ini adalah tengah hari, dalam pukul 1:30 tengah hari waktu sekarang. Jadi kita tak nampak ada unta di sini sekarang. But unta-unta, kambing-kambing gurun akan ada berlaku kegiatan ekonomi di sini. Jadi Arifin, apakah pendapat anda dengan pada zaman dahulu ketamadunan tu diorang mengukir batu-batu ni semua dengan menggunakan batu? Hebat. Kenapa ya? Kita boleh buat ni sekarang. Mengukir batu menggunakan batu.
Yes, yes, indeed. Masya Allah. Yang ni bukan ladang pun, sudah ada banyak shrubs apa, tumbuhan padang pasir yang ada di sini pun sudah hijau. Jadi apatah lagi kalau mereka mengusahakan kegiatan ekonomi padang pasir dan padang pasir ladang kurma dan sebagainya. Itulah kehidupan pada waktu itu. InsyaAllah kita doakan kita boleh ziarah tempat ni pada masa akan datang bila ia telah dibuka. Kami kita berada dalam kereta dan kami melihat mereka membuat ladang yang menggunakan teknologi moden untuk menyiram pokok dan memberi baja pada pokok. Yang membelakangkan batu-batu di dalam Madain Saleh. Mari kita teruskan perjalanan kita. Okay. So right now we stop by wangi apa? Wangi. Leh Jamil. Yes. This is what? Nak-nak. Boleh tak kami nak ambil nak-nak dalam rumah kami? This is nak-nak. What is it? Pudina. Yes. Pudina. Wanginya bau dia. Sikit pun dah bau wangi. Ya. Tak masalah. Kafir. Kecil lah dah. Yang ni kita ada nak-nak sah? Aku nak nak-nak. Masya Allah, Fi. Ada kucing kat tengah-tengah. Ustaz Tiang, antar lah. Syuai, hati. Okay, abang. Ya, dah lah, Ustaz. Apakah? Fi baik. Ana. Ya, so kita orang stop sekejap. Salah satu ladang. Ma ismu? Ismu Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ana ismi Daud. Daud Muhammad. Alhamdulillah. Hala. Hala rakab. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Yeah. Nice. Salam ya Arabi ma'akum ya ahlu Makkah Kenangan Terindah. Hala syajarah tin. Al-Dayib. Ada syajarah tin wa hana makan alladhi yakhruj fawakih wa hadha syajarah batish aw hubhub wa hadha masyaallah tabarakallah syajarah nak-nak kathir jiddan jamil sah masyaallah. Jika anda turid tashrab syai, takut min kharjul bait. Masya Allah. Let's go. Tengok ada anak kambing belah sana, kambing belah sini. Korban boleh ambil kan? Ya, untuk korban juga. Wow, and belah sana, ni is the... ni adalah... kambing hitam.
Di belah sini adalah kambing warna Kambing biri-biri yang berwarna putih. Masya Allah, look at that. There are a lot of them. Oh, and look at that, belah sana white. Even whiter. Apa tau? Oh. Masya Allah, tabarakallah. Oh, semua macam dia classify by the type of color. And Masya Allah. Okay. Who's so bad for scaring them away? Don't be scared. Wahid, come. Ziyadah. Bukan 150. 150. Oh, kalau beli satu, 150. Oh, la price ni. La. Kam number kambing ni apa? Ah, adat. Kam adat? Kam adat. 150. Kullu. Kullu 150, yani 200, yani kullu 200 صغير. Oh, yang ni kabir wa saghir kullu mungkin 200. Mungkin semua sekali 200. Ah. 200 bilangan dia. Asyik, okey. Masya-Allah. Wah, alhamdulillah. Ya, jemaah. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Okay, bye-bye. So right now we are at the sangka burung. Can we see from here? And then the ayam, the judge. Hiya. All right, let's go. Hiya. Oh, you can hear the baby goat. Yeah. So guys, this is the ladang that we saw just now daripada jalan. Ni lah ladang dia yang kita kata dia pakai teknologi yang moden untuk menyiram dan membaja all the tanaman di sini. Dan tadi selepas dah tanya Abdul Rahman tu, Encik Abdul Rahman, dia mengatakan yang rumah-rumah yang dia ada di Madain Saleh ia terletak di belakang batu-batu ini. Jadi, kalau kita nak masuk ke Madain Saleh, bukanlah rumah-rumah tu terletak di tepi ni. Rumah tu maksud saya yang mereka telah mengukir menjadi rumah. Batu yang telah diukir menjadi rumah. Dan kita perlu drive dalam Living Landscape Museum ni untuk sampai ke satu tempat yang lain. Menarik. I love this. Oh, that is rumput untuk dikeringkan. They plant here. They plant the here. Yes. But 1 month will be like this. Nish. I see. Yeah. Wahid Shahara. Masya Allah. Masya Allah.